Menyelandas. Nah, begitu inya kita mengangkat amal tenang, betul tenang, tenang badannya. Begitu jadi tenang yang berbunyi itu atau bisi bak enak bak gana 20 cabur dari PDM yang bunyinya berniat di situ. Nah, cukup 3 kali gerak. Lokom sunat 3 kali. Ya kah? Lokom 3 kali menggerakkan sunat tadi. Itu amal tenang. Wa illa bilanya kada berarti amalnya kada tenang badannya deras. Begitu berjalan baru deras. Kafa jaro al-ma'i cukup menjalani banyu tadi cukup. Kafa jaro al-ma'i cukup aja oleh berjalannya banyu itu arahnya atas awaknya tadi. Jadi umpamanya banyu deras, ini berdiam aja banyu jadi atapnya gitu lah. Ya kalau banyunya yang berjalan, jaro al-ma'i banyunya yang berjalan. Banyunya berjalan, tunggu ya gitu. 3 kalinya furo jadi sudah. Mungkin kita nak jadi kalau jadi tu pagi ini, awak siapa tadi nak berjalan? Nang jarol mako, kafa jarol maki ale talasan 3 kali, nah 3 kali cukup. Jarol pun apa? Jarang dulu berjalan. Nah mengalir cukup mengalirkan oleh banyu atas 3 kali, cukup oleh mengalirkan banyu. Cukup oleh mengalirkan banyu atasnya, jadi banyu itu menjalani atasnya, jadi banyu itu lakin rubamanya uji sidin tapi nya rubama pakin nahud dulukul di adem terlakuni minhu balibar itu kena jurus lah ya kala, jadi jarak mengalir banyu itu. Nah lah, menggerakkan pengalaman menjelas ya kala. Kemudian wabusli. Rasulullah, karena Nabi nak kayak itu, Rasulullah nak kayak jadi supaya mutabaah lawan Nabi, walau seumur hidup sekali, ya kah? Di bidang sunnah, menang wajib, pada waktu seumur hidup sembahyang kami sekali kita di bidang sunnah. Itu semua kewajiban caranya. Nang sholat maksudnya. Jadi membasuh kepala si awalan yang pertama summa syak ihil aimani kemudian samping kanan. Nah sunat dua serba kanan imba kanan summa aisari kemudian nang kiri. Ya kah? Sebelah kiri. Kayak apa aja kalau mendikirup nang kiri masuk mudah ya. Cuma makro kanan kita mau dong. Jadi kalau minum disunatakan tangan kanan. Jadi kalau minum di tangan kiri apa pun makro. Jadi minum kalau tangan kiri hukumnya makro. Sunat tangan kenapa lil itbar karena mengikut Nabi. Nah, jadi nilai amal ibadah kita itu lebih hebat karena mengikut Nabi. Menurut asal gawe kita kan apa? Asal gawe kan apa? Sahaja sudah, cuma nilai tambah tapi kan ada. Tapi kalau kita mengikut Nabi, di sini yang dipandang Allah Taala. Allah Taala ketujuh memandang kepada hambanya, nah hambanya itu mengikut kasihnya Nabi Muhammad. Ya kan? Mau mati Nabi ni kata ibarat kol ikon tuh tuhan tuhan Allah. Baca memori itu. Allah ya Allah. Mengumpati. Kenapa kamu sembahyang diri ke kupiah? Niatan aku mengumpat Nabi. Karena Nabi itu waktu sembahyang tidak pernah sidin membuka bolang, membuka kupiah. Jadi menutup kepala, sunat hukumnya. Jadi menutup sunat hukumnya kupiah. Berarti kalau membuka hukumnya makruh. Kenapa jadi makruh? Karena kada mengumpat Nabi. Nabi itu kupiah, maka sunnah jadinya. Jadi kupiah itu sunnah. Jadi kalau orang kisah ahlu sunnah Nabi, mengumpati Nabi, ini kan mengumpati Nabi, iya sembahyang jarang berkopiah, sunnah dan lainnya, nanti galuinya, iya itu yang kata berkopiah,
memang ada wajib berupiah, cuma sunnah Nabi daripada ada berupiah. Kenapa? Karena Nabi mengerjakan ikhro itu Nabi jalani Nabi, itu yang penting. Nah, halus-halus itu bagaimana sumbayang berupiah, ya kan? Minum tangan kanan, ya kan? Makan tangan kanan, itu sunnah Nabi. Bila mengumpati Nabi, berarti mengumpati Nur. Karena awak Nabi itu mulai kepala sampai batis Nur sebutuan. Berarti kita mengumpati Nabi, mengumpati Nur. Maaflah. Bila kita mengumpati Nur, berarti otomatis awak kita ini hilang. Nang nampak itu banyak Nur juga. Lalu kita lawan Nabi, kadanya atau kadanya pemisah. Kenapa? Karena kita sudah lenyap di dalam mutaba'ah. Bila lenyap di dalam mutaba'ah, berarti fana di dalam nur sayyidina Muhammad. Karena penglihatan dari Nabi, Nabi sungguh buat nur. Dalilnya apa? Qadja'ahu minallah nurun. Ya kah? Ini penting. Kayak apa hebatnya orang itu mengamalkan sunnah. Sembahyang mengamalkan sunnah, hebatnya kayak apa aja, pendek kenal terpisah. Ngangaran berjanggut, apalagi itu baginya haram, bersiwak, umumnya hebatnya. Tapi ketika ia melaksanakan sunnah itu, ia menanggap enteng orang yang diturunnya, orang yang biasa-biasa. Artinya ingin menurut cuma karena paham. Artinya ada menyambung serbatinnya. Imam Sulaiman Al-Jazuli mengatakan di dalam darah ilkhar ujian beliau walidatihil kamilatin dan muhibbin, jadinya Nabi itu yang dicintai. Jadi orang kalau mencintai Nabi itu dalam sunnahnya aja dirinya dimana-mana. Kadang-kadang orang lupa lawan dirinya, dikira sunnah itu keluarnya di lain, keluarnya di Nabi. Ucapan Nabi sunnah, ya kan? Ucapan Nabi itu sunnah. Awal Nabi sunnah. Makanya Nabi waktu lahirkan baca lak mata. Kalau sunnah kita baca lak mata. Lalu baca lak mata jangan betul tebak ke sini. Babayanya. Kandai gue tebal banget, kandai gue tipis banget. Babayanya cuma dia rasa ada. Cuma jangan betul tipis banget. Kesahannya kan bagus, bangguin, bangkormatan lah ya kan. Itu mutaba'ah namanya. Nanti umpin itu mutaba'ahnya mengumpat. Arti mutaba'ah itu mengumpat, iktibar, mengumpat Nabi. Kita ini kan mengumpat Nabi sampai ke dalam akhirat. Kita ini mau surga ini, ada kawan juga kita sorangan. Mesti ada yang diumpati, ada yang di mutaba'ah. Siapa? Habibul Muhammad. Makan tangan kanan. Ya kalau masuk masjid bang, tangan kanan. Kalau keluar masjid, batis kiri. Kalau keluar masuk rumah, batis kanan. Kalau keluarnya batis kiri. Sunnah sama itu. Masuk WC, masuk kubur. Kuburan kita masuk rumah, batis kanan. Karena kuburan cuma WC berlain. Makanya jangan mengolah WC di atas kubur, disarikin di kemati. Ada kisah di guru jaman, ada kisah guru jaman mengisahkan. Kurang mati, abahnya mati sudah 20 tahun. 20 tahun meninggal. Kemudian mati, mau kubur. Begitu berkubur, baru basoh. Abahnya bangun. Dia banyak, berjauh ke sana. Mulai ke anak kan sudah puasoh, itu basoh, belum pasti lagi. Itu sebenarnya bukan basoh, menitih. Nah, basoh pun kayak itu. Nah, perlu juga, kalau berduit-berduit perlu juga mengulah kuburan seorang. Ngapain mana iya, mana guru antum, mana
bisa ada kesan main gitu kan. Aku banyak tuh bisa ngapain tentang kuburan. Baik sih, kuburan tuh bagus supaya nyaman, ada mengendi orang. Rumah gara-gara kuburan katanya sakit juga. Gue sekuburan begini, ini kuburan makaja, muslimin itu kuburan makaja. Dan antik juga kiblatnya sih macam-macam, ada yang buruk lahirnya macam-macam. Nanti satu ini sih, betul, kita masuk itu. Nah, tuh bang tabuk kubur, ada yang tahu tuh, ini asal tabuk aja. Wajib hukumnya kalau orang mati, itu kubur itu menghadap ke kiblat, wajib. Karena boleh menghadap, melawan kiblat gitu lah. Dihiringnya kan itu menghadap kiblat. Kompas perlu banjir dia kalau meninggal di kompas pedoman ukur kiblat. Ya kah? Nah, itu. Jangan menghukum mayat mayat dia lo tajak. Ntar kan oh akhiran. Nah. Banyak. Kita anak alus sunnah ini kayak itu menyembayangkan gitu gue jangan kepala kamu model kepalanya kesana lah jadi batisnya kalau jauh jamaah lu terbang kecu nah nah kayak apa aja kalau memiliki mayat lancar ini kisah memiliki belum batisnya di kepala kan kepalanya dengan tersara kita masing-masing ada di Hadramaut semua kepala sebelah kanan berantakan. Nah di sini ada nang kiri dasara nang penting ada tiga masing-masing. Nang kiri jangan menyalahkan nang kanan dan nang kanan jangan menyalahkan nang kiri. Nang penting ada alasan. Kalau umpamanya di masjid ini nah, ada orang sudah mengantar sebelah kanan, jangan dipaling ke kiri lagi. Jangan pengarasan. Paling senang akhirnya mayatnya pusing. Saya pengaras tuh. Ah ini gimana? Mau kepala pusing deh. Ini gimana sih? Nah, kita minta kan? Kayaknya juga kita kalau akhirnya kurang di masjid kita undang orang di masjid sebelah kiri. Nah, jangan diputar-putar lagi. Biar aja sebelah kiri. Masing-masing ada jalannya, adanya kadang membatalkan juga nih. Itu memang kalau pun membatik pindah-pindah tuh, ujian mayat dosa dia sembayakan dia, mau maju aduh. Dan ada juga masing-masing kitabnya yang di kiri, jadi ada juga yang di kanan, ada juga. Cuma yang kita di sini, yang kalau dapat juga ada menyerahkan juga yang kanan. Yang kiri dong, kan menyerahkan dua, ah, masing-masing ada yang penting jangan bakalahian. Babi aja halal, kalau darurat. Lebih nambahin dong, itu deh. Ya Allah. Bakal rasa kan itu bakalahian. Nah, bakalahian itu bukan ada bos, punya sudah bakalahian, iblis bampik. Ah, iblis. Awalku lahir negara sepele aja belum sepaman lagi sepele pak leknya belum sepaman lagi pengarasan nomor enam ketiga berampek mana Islam maka lahir atau dia berbuat nama tuang aduh ya Allah aduh coba jangan. Ya, ada kitab masing-masing rame aja ya. Rame aja ada kitab tuh makanya sedikit ilmu banyak makalah. Bila banyak ilmu kada berprotesan. Ya kah? Banyak anu kitab tuh banyak. Ini ya, ada pengen di kiblat ukur bujur-bujur. Nah, kecuali mematak mayit di palingnya mustinya ke kanan, hantarnya ke kiri. Katanya, mustinya ke kiblat, hantarnya ke mana? Membelah kiblat, tak ada boleh, wajib dibongkar. Gitu. Benar orang nanti, gitu. Salah aku bisa patak tadi, kan? Kenapa kan mayatnya
Kalau kepalanya kadang menghadap kiblat, menghadap ke matahari, betul? Matahari hidup wajib dibongkar. Atau namanya ini nama anaknya ini susah banget, kasihan. Harta waris di bawah bapaknya, harta waris sebutin aja lagi, gigi palsu bapaknya emas lagi ya. Gigi palsu emas, alah, gigi palsu ini emas, gigi palsu emas, hebat juga tuh. Biar ketawanya kuning. Nah anak ini susah banget, maka hartanya harta si abahnya sebutin aja, boleh dibongkar mereka. Kalau karena mau garangkan, lu pacang dibongkar intinya, pacang tepuknya kesakitan mayat, aduh untung, aduh banyak. Punya modern, punya kaca modern, bongkar aja. Hartanya nggak saja, nah anak tadi boleh dibongkar. Kamu lah. Nah itu sunat aja, sunat ini itu sunat. Nang sarabat tiga tadi, iya kah? Muka bakalawan masih tadi kah? Mengumpati Nabi Muhammad. Allah Ta'ala karena memandang zahir, Allah Ta'ala karena memandang rupa. Nang dipandang Tuhan, nang di dalam hati. Hati nang mana? Hati nang selalu ada nangan lawan Nabi. Bila kagandangan Nabi, berarti hati orang itu dingin, hati orang itu lembut, latif. Ini kagandangan Nabi. Karena Nabi itu salawat itu diumpamakan nang kayak banyu. Adapun zikir diumpamakan nang kayak api. Jadi kalau orang itu kebanyakan zikir, salawat tetapi ada pemanasan, sedikit panas. Nang laki ini ahli salawat, dingin, berana adem, ayam kayak ayam kedinginan. Nang bini ahli zikir, salawat kena pemanasan. Nah ujar ulama tasawuf, bilanya panas, zikir, banyaknya salawat. Ya, mutabaah lagi, itu yang luar biasa. Nanti orang yang berjalan salah atau tidur malah ego sombong lah, malah gak bisa bertilang kadang mau sarik sih deh, sabar aja. Mau tuh gue sombong, kurangnya hibak tenor dan para habaib yang wali Allah Ta'ala itu semua aneh. Bohong kita ke Hadramaut yang kedua kali bang melihat wajah pun Hadramaut tuh melihat yang kita adem ayamnya dipandang. Nur sebepuan para awliya hati guru sekumpul gini nyaman. Karena hati itu deh, hati isinya nur Muhammad. Selawat. Nah itu kan Pak, kenapa mutaba'ah tadi Pak? Mutaba'ah tadi deh. Nah, habis sudah ke. Setengah daripada dalam teladan Tuhan Esa itu lagi sedikit panjangkan. Wa min sunnah lebus eh, setengah daripada sunat mandi. Ayas tatiro buktasilu, bahwasanya menutup oleh orang yang mandi itu wi mahalin khalid, pada tempat nang sunyi, nang laisa fihi ahdun, nang adanya pada itu urus seorang. Ini kisahnya orang ini kan ada orangnya sorangan dengaran sunyi, ada murang sorangan aja. Tetap hukumnya sunat menutup. Sunat menutup, sunat menutup. Apa itu? Nang ditutup itu aurat tadi.
dosanya itu man la yahrumu alaihi nadru auratihi, atau juga di tempat itu ada orang nang kada boleh nang dilarang atasnya memandang auratnya. Umpamanya aku nih mandi, ada orang nang orang itu haram memandang aurat kita. Nah, umpamanya kita mandi, begitu mandi ada orang bibinian umpamanya, lain siapa-siapa, orang itu haram memandang aurat kita. Salah. Au fihi man la yahrumu alaihi nadru aurati, ada orang nang kada diharamkan, nang kada haram atasnya oleh memandang auratnya, ka zaujatihi, seperti istrinya, bini kita ada. Lalu yang kada haram kalau bini memandang kita, boleh kalau kita mandi telanjang dilihatinya orang, boleh kalau mereka butuh kita, boleh kalau bini kita apa? Kan boleh. Tetap hukumnya sunat dua, menutup aurat. Paham lah? Sunat menutup aurat tadi. Nah sunat, itu nak ayah satirah hukumnya sunat tadi. Wa ammatihi, budaknya. Na amma bi huduri man yahrumu alaihi auratihi, kalau di hadapan ada hadir orang mengharam memandangnya oleh aurat hadir atas mereka, man yuhramu alaihi nadru aurati, orang diharamkan atasnya oleh akan memandang auratnya itu. Nah, bayajibu sitru, nah kalau ada orang yang kada boleh memandang auratnya, maka wajib menutup aurat tadi. Ya Pak. Kenapa sebab? Pertama berdosa, dan kedua kalau ini punya kada tahan. Kita juga kalau punya kada tahan dilihatnya, kalau punya bagaimana selama kita. Nah, maka ini aneh. Makin dilihat di bilion, dia mungkin ada kerodot. Itu mengarahnya Einstein. Ada share rahasia. Padahal ada kabar itu, tapi tak jaman di mana itu kabarnya itu. Ya, itu. Nah, imbah itu pulang ke sini. Wa yahrumu bil hadasi khamsatu asya. Lalu haram dengan sebab berhadas itu, haram dengan sebab hadas khamsatu asya'a, oleh lima macam yang diharamkan orang itu waktu berhadas. Hadas apa maksudnya? Hadasil asghar, yaitu hadas yang kecil. Yang pertama awwaluha, yang pertama as-salatu sembahyang. Sembahyang itu bilanya kada berwudu, haram hukumnya sembahyang itu. Baik sembahyang itu sembahyang sunat, bi anwa'iha, dengan macam-macam sembahyang, ay fardun aw naflan, baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat, nah itu wajib, artinya berwudu atau suci daripada hadas kecil. Munnya kada ku bebanyu batayamum, andai kata banyak kada jalan batayamum, atau ada juga contohnya kada ku memakai banyu batayamum, au salat janazatin, atau sembahyang jenazah pun pakai wudu juga. Tapi khilafan liman jawazaha ma'al hadasin, tapi ada ulama yang membolehkan sembahyang jenazah boleh, ingat, dalam keadaan kada berwudu dan berhadas besar. Ada ulama yang membolehkan biar berhadas boleh sembahyang jenazah, karena sembahyang jenazah itu yaitu li'annal qasda minhu minha ad-du'a, karena tujuan daripada qasad daripada sembahyang jenazah adalah doa.
ada yang memulihakan. Cuma nggak usah bodoh juga, mundurnya ada. Tapi ada kok lah, ada itu. Kalau umpamanya ada banyak, bertayamum lah, ada boleh. Di masjid haram, barangnya bakajal ya teman-teman. Di masjid haram, bakajal teman-teman. Batal wudu, bakajal wuduan. Boleh bertayamum. Ini boleh, wudu, gak bertayamum. Ada banyak. Kau aja kan bertayamum di kota supaya ada apa di berdudi kau aja kalau aku. Bilang ke diri mesti, kan? Bagaimana hukumnya, Pak? Ada yang mendakan Pak Budi Payah kalau Pak Budi Payah kan lagi Pak Budi Payah sholat Pak Jamaah Abdul Yusuf Mati Bini Sebaik sembahyang Pak Jamaah Pak Budi Payah sembahyang sendirian nah nilainya 27 derajat Celsius ya kan sedangkan Budi Payah itu atau sembahyang itu Pak Budi Payah sedangkan berudu itu hukumnya berdoa ada boleh kena bodoh diwakilakan dunia ini kan bodoh wakilakan apa bodoh jadi bodoh di dunia sembahyangnya kita ada bisa itu mesti individu nah, ini bahasa mengantuk ini individu ada bodoh diwakilakan sembahyang kawin tau bodoh diwakilakan cuma yang bagus itu berbunuh. Cuma waktu itu membaca doa, kan membaca Fatihah, orang yang kena berbunuh, lah, orang yang berharga sebesar, itu kan ada keterangannya. Ini apalagi baca Fatihah, jangan ini yang bagus sembahyang waktu baca Fatihah itu mengkosong aku baca Fatihah haram. Karena orang-orang berharga sebesar, karena boleh membaca Quran. Jadi kayak apa? Nah ini boleh baca Quran, because di tabarruk atau because di zikir. Jadi yang bertujuan aku membaca zikir bukan membaca Quran. Nah, sedikit lagi. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa." Tidaklah menerima Allah Ta'ala akan salawat sembahyang kamu, akan sembahyang salah satu di antara kamu, apabila ahdasa, apabila ia berhadas, berhadas kecil, apalagi hadas besar. Begitu. Wafi makna sholat, nah di makna sholat. Makna sholat saja jatuh tilawati wa syukri. Sujud tilawah dan sujud syukur. Nah mana tilawah? Nah ini perlu diperhatikan. Sujud tilawah atau sujud sejadah. Nah kaya yang tadi lah. Nah kaya yang tadi. Ini ngaranya sujud sejadah atau sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha khamru sujada khamru sujada wa sabbahu bi hamdi rabbihim wa hum la yastakbirun as-salatu was-salamu alayhi وهم لا يستكبرون begitu begitu langsung sujud berniat bagus di hati sengaja aku sujud sajadah atau sujud tilawah Allahu Akbar ada berukuan itu ada berukuan langsung lalu dibaca apa sajadah wajhil ladzi khalaqas sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sama
sam'ahu wa basarahu wa sawarahu mata barakallahu ahsanul khaliqin sajada wajib sajada wa qalaqahu wa sakasahu wa sawarahu wa basarahu ini mungkin saya ingat sajada wajil khalaqahu wa sajada wajil khalaqahu wa sakasahu wa sawarahu wa basarahu bihawlihi wa quwatihi mata barakallahu ahsanul khaliqin dibacain itu punya anak umpet itu diam aja umpet imam aja janganlah nah sejud imbat untung berdiri pulang Allahu Akbar sambung yang tadi umpamanya baca Fatihah sampai iya kena berdua iya kena sain imamnya pas membaca diri itu dah Allahu Akbar umpat sejud pulang jangan ditutupkan Fatihah umpat sejud. Kenapa begitu juga bangkit? Allahu Akbar. Sambung. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Habis. Itu kadang memutus lawan Fatihah sama dengan amin. Amin. Sambung lagi. Nah, sudah deh. Jadi apa? Wajib juga menaruh atau kita duduk? Nampak imbah membaca Quran sekalinya di dalam Quran itu isinya sujud. Ini kalau bisa berpikir itu kalau kalau insya Allah ada kira orang bukanlah orang ada di alam alam insya Allah malam alam Allah tidak insan Allah mustamain kaidah bikin hujan. Aida dari yang ada kita sudah awaikan. Kita ada berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bismillah bikin lagi kalau mana kalian sedang berharap. Ibu Allah bukan akram lagi. Alam bin Qadar. Alam bin bacaannya kan tadi itu ngaranya sujud tilawah kasmina kayak gitu deh lagi bahari Allah atau sujud syukur berwudu juga kan itu makna daripada sujud makna sembahyang iya makna sujud membaca tilawah syukur sujud tilawah syukur jadi mesti pakai wudu. Ada boleh, ada berwudu. Ya kalah. Ada boleh, ada berwudu, ada berwudu. Ada boleh, ada berwudu.
mesti berwudu kada asal-asalan tau. Nah ini sudah tahu sudah yang kada berwudu menghadap kiblat ini kada ini bah asaan aja narang kada tahu pesantren ini pesantren kiblat ya boleh pak. Mereka pada alim pesantren kiblat mengaji sebulan aja paling lawas jadi seminggu mana bisa kurang bulan anak aja 9 bulan 10 hari itu pesantren kada kira-kira itu butuh guntur dari itu hendak menjadikan kak anak dalam parut terus menjadi 9 bulan hanya jadi nah, ya kalau 4 bulan roh masuk apa? Ya kan? Minyak awal kalau mbak sudah tumat jadi ini boleh-boleh aja pesantren kilat tapi sambil belajar di kampungan juga tak perlu orang ahlinya ya imbas sudah jam semalam juga imbas sudah pindah anu kok kalau pindah anu lain kok rangsa rangsa lah tas ganal itu lah maka isi kelambu panci macam-macam ya kan kelambu panci isinya kok apa kabar Jan? Alhamdulillah Jan. Ikam ama apa itu tes PNS lulus. Maka nomor satu lagi, ya hajar. Alhamdulillah Jan. Syukur Tuhan. Berudu kada berangsal, lulus apa tuh satu buat pulang. Allahu akbar. Kada ada kiblat pulang. Kan berangsal. Nah. Iya nak kisah, boleh ke rumah berangsa mendapatkan bini no. Mantap bini kisahnya nih ujian bini kena berbarat ini aja rangsal berarti ujian bini berbarat banget ya. Rangsal kenapa? Gunung-gunung, kebaratan bini panci segala anam cobek macam-macam masuk di sini kita ada kan mana kan lagi masuk orang rangsal dah. Ada lagi saya kau tuh kan jawab bodoh aja aku jadi ini kenapa dia biasa halus ini dia nggak benar sekalinya butuh kelambu termasuk saudara malu aja ada kelambu butuh kelambu masuk lagi itu rumahnya jadi kasar tetap oh mana ya iyalah anak aja belajar perlu juga belajar nah jadi yang mendengar streaming lah kalau kamu pokoknya ada pahaman aku baca ya, ada yang paham punya kalian cocok kan kita ini berjuang karena sampai ya Allah ini maklum aja masih belajar ini belajar tentu ada hubungan yang hubungan dengan alhamdulillah kan kita ini kadang-kadang yang dihadapkan jadi guru mau kita sekali ingat sih yang berjuang kan anu ya ini guru dengarnya makanya bulannya mudzakarah al mudzak apa hayatul RBB di mudzakarah hidup di ilmu itu mudzakarah jadi kita yang berpintaran ya kada yang kada pintar kada saling bantu tolongan wa ta'awanu al ismi al birri wa taqwa nah ini gunanya mujakarah mujakarah nang kada mujakarah mendengarkan walau teguring mendengarkan juga artinya paham aja guru paham aja guru sekali pun jalap ya bangun nih kita kan apa aja sih dia kalau ada bin lagi kita apa pun anak melihat kita kan ada dulu sehari panggil dulu gue jadinya kalau ngantuk mata aku ini sama aku dulu sama mulai malah ada bunyi masih yang beres dendam ini nih isuk lah pulang isuk nih isuk ini betul bunyi kita para dulur jumat bangunin pulang kita kalau cuma Jumat kan, kita ini hari ini menggelar sembahyang kodok pakai, mengkodok sembahyang kali waktunya digawi di dalam waktu duhur itu mulai apa? Duhur lah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terakhir. Nah ini dan kodok pakai dan digawi orang Hadramaut kitabnya Tadkirun Nas ada kitabnya nang memerintahkan dan menyuruh yaitu nang menulis kita itu nang pendapat siapa? Pendapat karena sih daripada ilham, pendapat daripada Qutbul Wujud, Fakhrul Wujud, Al Habib Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud ada kitabnya
hakikat itu kadang orang sembarang asal-asalan ada kitabnya. Untuk apa ini? Supaya ini nang kita ada kodokan-kodokan lawasnya dengan berkat ini Tuhan bayari dengan begini lah. Tapi kita mau apa? Emang gak usah kita kodokan sih, ada buat bayar anu juga. Ini kan usaha. Kalau kamu gak ada yang mau yang ini, aku harus bayar mutang Tuhan ya. Ini usaha ikhtiar tetap juga kita sembahyang kita jalani. Ini perhatian kita. Karena kita merasa taksir benar Tuhan, merasa kurang, merasa salah benar, merasa berhutang benar Tuhan. Jadi kita ini usaha di antara usaha kita supaya Tuhan mengampuni dosa kita nanti dahulu membayar hutang. Apa yang banyak kita jauhi juga sembahyang, atau banyak kita kalau doa mengenai kita jauhi juga. Nah, untuk setahunan di sini, nih ini bayaran nih, nah, tapi tetap juga kita mengalami itu juga. Kadang dia imbah kawat itu imbah sudah diimbah kalau bukan dibayari kena kalau ada lagi sembahyang pada itu salah mana sama orang sembahyang di mana siapa sembahyang ya sewaktu di mana di Masjid Haram sama 100.000 padilatnya nih sembahyang di sana sekali sama 100.000 di lain tempat gunung gaitu jer lalu selagi mayang cukup aja deh. Nah itu nisbah keutamaan yang kau bilangnya bukan semua ampe, kau nggak ada. Mau nangka itu aja apa kalau orang behera? Saya behera ya tempat ini sama 100.000 kali ada, sama-sama 50 kali behera. Untuk kita paham kau pada mau tuh behera di mana bisa mereka? Ada paham juga masih? Tak ada mana? Anggap aja 50.000 kali, 50 kali itu behera. Kamu lah. Semeliar, ikam jangan behera hari ini. Sedangkan ikam hanya pada behera, menerima lagi kira. Jangan behera, ini 20.000. Ini semeliar, jangan behera ikam jangan behera. Ini isinya, jangan behera ikam. Jangan behera. Jangan kita main tuan, ambil semeliar, macam behera. Saking pentingnya behera itu kira. Ayo. Biar jadwalnya itu kayak apa? Mendapatkan untuk pehera, gila lagi apa? Supaya jangan sampai kita dilajari orang nak kurang pada akhirnya, akhirnya karena ada akhirnya nak mengajari ujian nanti apa ujian dari benda idau sinal amrum bila baik akhir pantun dari salah bila sesuatu itu diunjuk kepada bukan akhirnya hancur tunggu kehancurannya.
tunggu hancurnya. Dia kok bilangnya nggak ada ahlinya, hancur. Ulang kali bisa mengolah wadah di sublong. Iya, nah, kebanyakan anak. Apa ngarah itu orang manis temannya? Sari manis? No, sebisa sari manis, bisa dipahit. Sari masam, lupa masam, yuk. Bikinannya gelap kok, soalnya baru air. Obat air. Ini pagi, bukan ini pusat. Bukan itu, bukan tengah malam ya, Pak. Ayo, kurang banyak sedikit aja nong se pengarah itu serah. Sederung aja dibuatin sendok aja, aduh bener ya. Ya kalau obat air sudah bening, ini babi, pertama kilo, obat air, bening itu aja. Ada lagi rasa nyaman, rasa genyok. Ulama itu yang benar-benar hebat, ulama itu resepnya luar biasa dari ilham dari Rasulullah. Allah Ta'ala memberikan, ini amalkan ini, nah, sehari bacaannya ini, makanya ada ratib hadar, ratib atas. Ini amalkan ini, resepnya plus ini 3 kali, ini 7 kali, resepnya bagus. Tapi manusia ini bilangnya obat itu pada beresep, ngalih. Ada 3 kali sehari, ya kan? Nah ini 2 kali sehari, tahu ini ahlinya bisa meracik obat. Jangan kan obat mengolah sisa aja kita tahu tekniknya. Ini nggak sisa, ada bule kita. Apinya di bawah, bisa di atas. Dia di bawah, kita nongol yuk. Tuh. Itu tuh di mulut, sudah ahlinya. Mungkin ada ahlinya empat tuh meracik. Ibu amalan itu ada ahlinya, bahkan tak apa. Bila orang nak ada ahlinya, kita jamu, tadi bang, dengan jamu itu dia bakal lagi. So, makan bakal lagi. Nah, saya pun pada kata duit ahlir, nah, saya pun duit ahlir. Gurunya, kita itu dapat kilat tadi. Sampai yang ini, pas santren kilat, bisa membarangnya itu. Abahnya guntur. Datanglah mamanya, mamanya petir. Ibu bertangisan dari kemudian. Udah banyak kembangkan lagi itu. Nah, oleh karena itu cari kebujur-bujur ilmu, kebujur-bujur. Datang damai, tapi asik-asik jalan. Ada alasan enggak? Nah, mudah-mudahan ini kita berokah pada tahun. Kemungkinan besar kita ini bahaya raya hari Jumat akan datang. Makanya raya pada hari Jumat itu. Nah karena habis Jumat sini kita kalau masaknya kita mengolok, mengkodok langsung yang gede. Sama anak umat bisa begini. Nah habis itu kita makan. Habis kita mengobrol itu kita makanan. Cuma waktunya lepas lagi. Kita mengobrol itu lah. Mungkin 4-5 jam. Maghrib. Gimana makannya di rumah? Di muntur sendiri. Cuma di rumah mas-mas. Kita udah hanya kita panjang umur sampai antara makanan yang sedih tau hati kita ini lah. Ramadan ini sedih tau. Maksudnya kalau punya kawat tiap hari tapi ini ada juga sedihnya, ada juga ramenya menunggu akhir-akhir ngeramen nilainya nih orang-orang masakin juga mahal rahmat Tuhan juga rahmat sudah apalagi makbirah sudah itu minandar sudah emang nah tinggal jakat aja betul-betul jakat nah berjakat kayak apa? Nah berjakat kuih aja berjakat itu kalau kita nukar baras, nah nukar baras tukar dua bulih aja harus memikirkan mana boleh kita umpet 6 bulih gak bisa kan banyak dari pendapat macam-macam kalau udah nukar baras, umpet 7, umpet nukar dibelikan, dijual pulang tunjuk ada boleh ya mau ilmu sedikit itu jangan bunga ini kurang bahari gimana malakan itu
di Samarinda ini bahannya ada siapa? Kiai Abdullah Marisi. Itulah hebat berataan pun 30-an. Kiai Jafar Sabalan, kurang ajak alim balik. Kiai Haji Usman Ibrahim, hafal Quran alim besar. Kiai Haji Merhani, balik. Kiai Bukita Ba Ismail. Bukan yang wahabat. Guru Kiai Satijan. Wah, orang alim berataan apa itu? Maaf. Kalau kita balik itu, kemana wajib diulang? Mana ajar nih? Ada boleh, ada boleh. Semua hanya hidup, boleh hanya. Kita cukup pergi jalan ulama bahari, cukup pergi sudah. Mau menyalahkan, mau menyalahkan ulama bahari. Kalau benar, ketulahan. Ada akhlak orang orang alim bahari. Nah, ulama bahari cukup sudah. Bandingnya cukup sudah, mempelajari cukup sudah. Di hadapan mata kau seorang guru-guru anak aku menghadapi guru mempitah kayak itu mereka. Wah hinanya, pada mulai gitu. Menghantar bau dan mukar baras. Amunnya sama itu anak kali 5-10, kurang banyak. Kayak apa mau baras banyak, segudang. Kan mahinnya hanya aneh juga. Dulu kan tidak itu. Dia mada meja, ulama bahari, wih ini. Ya Allah, apa yang kamu ntar? Pengen sama kau. Esah. Ulama kita. Ada bule, kok ada bule. Ulama bahari. Dia mempunyai meminta pada keguruan. Jangan meminta kepada guru ini. Ulama bahari itu penting pintar. Dia kanya kan ada orang bahari, kan ada orang wah ini budi apa kada? Betul. Betul. Nah, ada orang bahari, apa itu orang bahari? Itu pintar ini ada orang. Ada budi itu kada budi ini. Akibat apa? Akibat pasang. Hilang tadi. Kada budi-budi mengaji. Enak itu. Kita ini hidup awasnya sudah 50 tahun. Kamu merasa masih 12 tahun aja, kamu merasa ada. Lalu di bawah ini kan, mau pergi kemana, kita kan mau dapat awalnya. Ayo. Lu guru bahaya ini sama ini, ada aku kan coba datang. Sama ini. Sama ini, guru nama anak. Aku lah guru. Guru Abdullah Marisi, Haji Abdullah Marisi. Jadi kan aku pertama. Lain daripada itu hampir samaan, cuma kan samaan. Nah, abah kayak Guru Usman Ibrahim, kayak Jafar Sabalan, kayak Jafar Ani, Abdul Rashid, itu itu. Kayak Ibu Gitaba, kayak Haji Lukman Saleh, kayak Haji Satijan, kayak Haji Sani Karim, kayak Haji apa lagi itu? Sebenarnya itu, mohon, Allah Tuhan banyak termasuk Abah Norman itu lah. Guru Abu Patah, nak itu ya kalau mana dah lah, nak itu berataan tu, mana hingga benar lagi nak, mana kerana hebat dia orang bahari, ada betul kena panas di sini, jadi kamu nah, ada kerana itu, lah, ada jakat di sini, di mana kah, mungkin berbuat susah, mungkin makan susah. Ini ngambil itu susah orangnya. Jangan semuaan bapak gak gila gila. Siang durian. Ini susah ya Pak. Ini susah. Makanya Pak. Nah, ya Allah. Ini tuh kan. Makanya kesambungannya ini sekolah. Nah ini keselamat dari akhirat. Jadi lah. Nah, dan yang bagus itu fitrah itu ada mood, pakai mood. Mulakan menurunkan nabi nafsu, nah, fitrah pakai pengen dul, ayo. Kita balas bid'ah nih kok. Nabi pakai apa? Gandum, ayo. Lain obat banyak. Gandum. Nah, cuma karena makan kita jadi makan kita kan balas. Kemarin
makan bareng saja. Makan bareng sih. Makan apa ini deh? Makan nasi. Bareng saja lah. Ada belum dimasak bareng saja. Ramai lah, kamu ramai apa-apa lah.